Pemirsa, Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamangu Merauke menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ke 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi sebagai momen untuk lebih menaati ajaran Islam dalam mendirikan sholat lima waktu. Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan dalam sambutannya mengatakan Merauke merupakan salah satu miniatur Indonesia yang terdapat berbagai etnis Nusantara, sehingga keberagaman dapat dirasakan pada saat perayaan hari besar keagamaan dalam bertoleransi. Isra Miraj merupakan perjalanan agung baginda Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bertepatan tanggal 27 Rajab. Sehingga dalam momentum Isra Miraj, umat muslim di Merauke agar meneladani dengan menaati ajaran Islam, terutama mendirikan sholat lima waktu sehari semalam, mengingat sholat dapat merubah diri manusia dari perbuatan keji dan munkar dan lebih baik ke depan. Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dalam Isra Miraj itu intinya kita diperintahkan sholat lima waktu. Mari sholat lima waktu ini kita serius, fokus, dan mudah-mudahan bisa khusyuk sehingga bisa merubah diri kita untuk menjadi baik dan bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Dari Kabupaten Merauke, Syahrul Mintip, Kontributor iNews Jayapura melaporkan.